Saudara, sekarang kita sedang mengikuti kegiatan vaksinasi di kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Jenis vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Ya, vaksin ini dalam rangka untuk mempersiapkan kami, kampus kami, dalam pelaksanaan kuliah tatap muka tadi. Jadi mudah-mudahan dengan terlaksananya vaksinasi ini, karena paling ini vaksinasi tahap 1, paling tidak anak-anak mahasiswa, pegawai, teknisi, dan teman dosen semua bisa terlayani vaksin sehingga kami bisa melaksanakan kuliah tatap muka nanti. Kalau di Politeknik untuk umum ini sudah ketiga kali, karena kemarin itu kita konsentrasi dosen yang pertama, kemudian yang kedua pegawai, yang ketiga sekarang ini mahasiswa semua, seluruh mahasiswa yang dan juga teman-teman pegawai dan dosen yang belum sempat ikut dalam vaksinasi pertama. Terima kasih Pak Yo, selamat pagi. 3, 5, 7, dan 9 juga yang kami hormati dan kasihi, ASN baik pegawai negeri maupun kontrak dan keluarga mungkin yang mendaftar untuk dilayani vaksinasi. Kita semua menyadari bahwa pandemi ini kami berterima kasih, dan ini kalau saya pribadi merupakan mujizat Tuhan bagi kami ketika kami sedang mencari-cari tempat untuk dilayani vaksinasi. Dan tim dari Silom datang dengan seperti kiriman Tuhan, datang tepat pada waktunya ketika kami membutuhkan. Direktur Politeknik Kupang atau yang mewakili Wadir 4. Yang terhormat untuk para dosen dan yang dikasih adik-adik mahasiswa maupun keluarga karyawan yang ada di sini, kami sangat senang sekali karena jujur Rumah Sakit Siloam ditunjuk untuk percepatan vaksinasi untuk di Nusa Tenggara Timur. Jadi mungkin kalau adik-adik bisa membaca review ada di surat kabar, untuk kita daerah Nusa Tenggara Timur percepatan vaksinasinya cukup yang terbelakang. Briefing dari tim vaksinasi Rumah Sakit Siloam. Kegiatan pemberian vaksin COVID-19 di kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Demikian saudara, kegiatan kami dari kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Sampai berjumpa di lain kesempatan.